Halo guys, balik lagi sama gue. Kali ini gue mau unboxing sesuatu. Mungkin kalian udah tahu dari judul video ini. Yang pertama itu, ini dari Tokopedia itu power bank. Ini nyampe kemarin. Kok fokusnya ke situ ya? Nah, ini kita buka, mana bukanya? Dan ada bubble wrap-nya. Gua pesan power bank ini warna hitam. Ini power bank-nya. Fokus dong. Ya, pokoknya itulah. Ini merek Fager. Dan katanya sini 10.000 mAh. Ini 10.000 mAh. Ada kotak kecil. Ini kosong-kosong. Ada ini kotak kecil. Yang ada tulisan 10.000 mAh. Di dalamnya ada kabel dan sini ada kartu garansi nih. Ini pendahuluan. Dan satu lagi ini ada kabel micro USB. Ini power banknya. Enteng ya. Gua kira power banknya gede loh. Ini di sini enggak kelihatan ya. Pokoknya ini di sini ada lubang micro USB-nya buat ngecas. Nih. Ini micro USB buat ke HP dan terus di sini ada colokan USB-nya, terus di sini nih adapter buat lightning cable buat ke iPhone. Jadi bagi para pengguna iPhone bisa langsung colok seperti ini dan langsung colok ke HP. Ini kalau ngecas dia ada tombol apa? Lampu biru gini. Oke. Habis itu besok kita lanjut ke barangnya yang kedua. Ini lebih besar. Ini dia. Ini tripod merek Takara 193A dengan harga 145.000 belum ongkir. Yang tadi itu 66.000 dan juga belum ongkir. Langsung saja kita buka. Sebenarnya ini tripodnya harusnya nyampe nya kemarin dan nggak tahu kenapa baru nyampe hari ini. Tadi mas-masnya ditanya, kok ngirimnya telat? Iya, dijawab iya doang. Ini kotaknya sudah hancur. Jadi langsung saja kita buka. Jadi ini dapat tasnya dan ini lumayan berat dan berat. Dan ini patah. Apa sih? Kotaknya. Iya, kotaknya aja hancur. Gua kira mau enggak kenapa-napa sih. Udah beli. Mari kita telepon Jane. Udah sampai yang baru. Jadi langsung aja kita buka. Kotaknya sih seenggaknya lebih mending dari yang kemarin itu. Langsung aja dibuka. Ini udah pesen kardus. Ya, dan ini masih bagus. Jadi ini tripodnya. Ini ada dapet tasnya. Jadi spesifikasi tripod ini itu dia ada ya jelas tiga kaki apa tiga bagian kaki. Habis itu dia diameternya itu 21,2 itu kalau lagi kayaknya kalau lagi ngebuka gitu ya. Tinggi maksimalnya itu 1,4 meter, tinggi minimumnya itu 54 cm. Kalau dilipat gini itu panjangnya 560. Beratnya 990 gram. Maksimal bebannya itu 3 kilo. Tripod merek Takara Eco 193A. Mari kita tes tripodnya. Jadi ini adalah tinggi, kalau
tripod ini di apa? Enggak dipanjangin itu, cuman segini. Nah. Jadi gue mau ngasih tahu kenapa itu gue beli tripod lagi. Jadi tripod yang lama itu, yang G-Station tripod tuh yang atas ini. Jadi ini kan tripod yang G-Station itu. Ini kan ada 3 bagian. Kan 1, 2, 3 kan. Nih, karena ini udah patah. Dan ini gak bisa diapa-apain. Dan juga ini tripod ini pendek. Gue lupa tingginya berapa, kalian cek aja di video yang gue unboxing G-Station tripod itu. Karena gue memang pengen beli tripod lagi yang lebih tinggi, dan kebetulan karena itu juga rusak, dan gue jatuh hati lah pada tripod ini. Dan ini aja, atasnya ini udah gue tinggiin, dan yang ini belum, ini perbandingan tingginya. Nah, segini lah. Dan gue mau tinggiin yang ini lagi. Jadi dia tingginya itu putar tetap, cuman diputarnya begini, pakai ini. Ini tripod Takara yang ini, itu tingginya segini, bahkan melebihi tinggi ranjang gua. Lihat, tingginya itu seleher gua. Bisa ini di, nah ini bisa diginiin. Dan untuk tempat pasang kameranya, ini nah, pakai ini diginiin, tarik gini, angkat. Dan tempat ini kameranya, dia putar begini. Masangnya lagi, ini tarik ini udah pasang, kan tarik begini tadi, tarik, ini angkat, pasang kameranya, tutup, ini dorong. Habis itu ya, standar, bisa kanan kiri atas bawah gini. Habis itu kelebihan yang lain tuh dia ada pegangannya. Nah, ini tripod ini dia ada gantungan begini. Ini nih buat pemberat, tata rotasi si batu tah. Sekarang gua mau coba pasang kamera ini di sini. Sekarang ini gua pakai tripod Takara Eco 193A ini menggunakan kamera Canon EOS M3 mirrorless. Ini menurut gua tripodnya bagus. Yang jelas yang gua suka itu karena tinggi ya. Tinggi, abis itu apalagi kan bisa buat ada pemberatnya gitu. Jadi di bawah kaki-kakinya itu ada buletan, jadi dia kayak bisa nyesuai sama lantai gitu. Gagangnya juga kan. Terus ininya ada apa yang tinggi, nah ini muter begini. Kayak apa, puter-puter gitulah pokoknya lah. Segini aja dulu video unboxing dan review apa powerbank Fager yang 10.000 mAh dan tripod Takara Eco 193A ini. Jadi kalau misalnya kalian mau beli apa yang gua unboxing dan review di video ini, atau mau ngecek aja, gua taro linknya itu di description ya. By the way, gua belinya di Tokopedia. Oke, jadi see you next time, dan tungguin semua video-video gua, terutama vlog. Bye.